kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan, firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Suatu hari, Yesus bersama murid-murid-Nya naik perahu, dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu. Kembali! Dan masuk ke babi-babi itu. Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya. Dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, dia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, dia sembuh. Mari, lihatlah. Puji,
6 hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik. Setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat, untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah kami semua, berikan kami kekuatan kesehatan selalu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa.